Teman-teman, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam satu perkembangan terkini, keputusan-keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri yang menyaksikan PHBN menang 3 negeri, begitu juga Perikatan Nasional yang juga menang 3 negeri. Ada yang kata kemenangan PN itu tidak mengejutkan kerana ketiga-tiga negeri yang ditawan oleh PN adalah kubu kuat PN PAS. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, terdapat satu kejutan baru untuk PRN Selangor. PHBN mengumumkan satu keputusan baru yang pasti menggegar kepimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang sebagai kepimpinan tertinggi PN. Sebuah artikel dari Sinar Harian berkaitan dengan pilihan raya negeri Selangor, PHBN timbang file petition pilihan raya 4 kerusi. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berhasrat memfailkan petition pilihan raya bagi membatalkan keputusan beberapa kerusi dimenangi Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri PRN di Selangor. Pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kerusi tersebut ialah kerusi Dun, Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang majoriti kemenangan adalah rendah. Ada juga yang ketakutan. Adakah file petition yang difailkan ini berkaitan dengan Dun Hulu Klang yang dimenangi oleh Azmin Ali? Berkaitan dengan Azmin Ali pula, beberapa pemerhati politik yang lain ada membuat kenyataan. Setelah PN gagal untuk menawan Selangor, adakah di sini PN, pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali perlu meletakkan jawatan? Kita kembali dalam artikel ini. Keputusan bagi 4 kerusi terbabit menyaksikan gabungan PH dan BN tewas dengan 407 undi di Dengkil, Sungai Kandis 167, Gombak Setia 58 dan Taman Medan 30. Selain majoriti rendah, kita juga ambil maklum ada beberapa hal boleh dipertimbangkan untuk dibuat petition, seperti kes kertas undi tidak dikembalikan di Sungai Kandis. Hadir sama pengerusi DAP Selangor, Gobin Singdio, pengerusi Parti Amanah Amanah Selangor, Ir Isham Hashim dan timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Datuk Johan Abdul Aziz. Ketika mengulas mengenai prestasi kerajaan perpaduan pada PRN Selangor, Amiruddin berpandangan saingan diberikan PN tidak terlalu sengit. Adakah di sini, sekali lagi, Perikatan Nasional gabungan PN berkemungkinan akan hilang 4 adun lagi? Tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Tonton dan puan yang amat dihormati sekalian, akhirnya setelah tular di media sosial berkaitan dengan Sanusi lagi. Balik-balik nama Sanusi. Sanusi, Sanusi dan Sanusi. Semasa proses pengundian PRN pada 12 Ogos, satu lagi kejutan baru dari Muhammad Sanusi yaitu berkaitan dengan menayang kertas undi. Sanusi didakwa langgar akta kesalahan pilihan raya tayang kertas undi. Akta tersebut selanjutnya menyebut kesalahan itu boleh dihukum penjara sehingga setahun, denda sehingga RM3000 atau kedua-duanya sekali. Satu artikel dari PH Online. Akhirnya dalam artikel yang lain, Ketua Polis Negara sudah membuat pengumuman yang paling mengejutkan Sanusi, pengumuman yang paling mengejutkan PAS PN. Kita tahu Sanusi sudah menang di Dun Generi, Kedah menawan, PN menawan Kedah, tidak mengejutkan disebabkan itu adalah kubu kuat PAS PN, begitu juga Terengganu dan juga Kelantan. Tuan-tuan dan puan, KPN, Ketua Polis Negara membuat kenyataan berkaitan dengan PRN, tunjuk kertas undi dipangkas adalah salah. KPN Tan Sri Razaluddin Hussein menegaskan
tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangka kepada umum adalah satu kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi adakah Sanusi sekali lagi boleh dikenakan satu pertuduhan melibatkan kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan juga akta tersebut yang menyebut kesalahan itu boleh dihukum penjara sehingga setahun, denda sehingga RM3000 atau kedua-duanya sekali. Ketua Polis Negara dalam sebuah artikel, Razarudin berkata, polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. Setakat jam 6 petang, belum ada mana-mana pihak tampil membuat laporan. Sekiranya ada laporan, kita akan siasat. Media melaporkan pada Sabtu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Apabila secara sengaja menayangkan kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial. Pada sidang akbar sama, Razarudin berkata, pihaknya berpuas hati dengan perjalanan PRN yang berlangsung di 6 negeri. Saudara-saudara, adakah di sini Sanusi boleh dikenakan denda ataupun hukuman seperti yang tertakluk dalam akta tersebut? Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, di mana kesalahan itu boleh dihukum penjara sehingga setahun dan denda sehingga RM3000 atau kedua-duanya sekali. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada PHBN, tahniah kepada Perikatan Nasional yang mendapat keputusan tiga sama. Tiga berbalas tiga. Seperti yang kita tahu, keputusan di Terengganu, Kelantan dan Kedah dimenangi oleh Perikatan Nasional PAS, manakala Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang dimenangi oleh PHBN. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah selesainya PRN di enam buah negeri, kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai oleh semua calon, terdapat satu kemenangan yang menjadi spekulasi antara yang terhangat dipercakapkan di antara pemerhati politik yang saya kenal melalui rakan-rakan, melalui pemerhati politik yang lain. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan kemenangan Sanusi di Dun Generi. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, kemenangan Muhammad Sanusi di Generi. Ada yang bertanya dengan saya, adakah kemenangan Sanusi itu boleh dibatalkan disebabkan beliau yang sudah berhadapan dengan beberapa keputusan mahkamah, beberapa kes di mahkamah, dan satu yang mengejutkan adalah berkaitan dengan akta hasutan. Tapi saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan di sini, kemenangan di Dun Generi yang dimenangkan Sanusi adalah muktamad. Sanusi tetap sebagai ADUN PAS telah menang di Dun Generi. Jadi kemenangan itu tidak akan dibatalkan. Tetapi persoalan yang timbul, spekulasi yang timbul, bagaimana pula dengan Sanusi ingin menjadi terus memegang jawatan Menteri Besar. Adakah masih relevan untuk Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah setelah nama beliau yang disebut-sebut berkaitan dengan akta hasutan, terlibat dengan akta hasutan, kalah saman fitnah dan juga beberapa kes di mahkamah? Terdapat spekulasi yang timbul. Adakah Menteri Besar Kedah? Adakah Sanusi bakal dipilih lagi untuk menjadi Menteri Besar Kedah? Nah, persoalan yang seterusnya timbul adalah, adakah PAS tetap akan melantik Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah?
Setelah mengetahui beberapa case mahkamah yang dihadapi Sanusi berkaitan dengan isu unsur kecurian nadir bumi berkaitan dengan akta hasutan, dan baru-baru ini pula kita juga tahu bahwa pada PRN 12 Ogos Sanusi menunjuk kertas undi di mana itu adalah satu yang telah melanggar akta pilihan raya, yaitu menayang kertas undi. Bahkan Ketua Polis Negara sendiri menyatakan tunjuk kertas undi di pangkah adalah salah. Adakah di sini akan ada laporan polis yang dibuat yang menamakan Sanusi sebagai yang bersalah? KPN sendiri Tan Sri Razaluddin Hussein menegaskan tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah satu kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi kita berbalik kepada spekulasi yang tadi, yaitu adakah Sanusi layak untuk menjadi MB Kedah lagi dengan status beliau yang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah? Adakah di sini PAS akan membuat pertimbangan untuk mencalonkan MB Kedah yang lain? Tuan-tuan dan bapak yang dihormati, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info yang seterusnya.